apa lagi? Pandemi bikin kita alihin kegiatan-kegiatan dari offline ke online. Mulai dari belajar sampai kerja, semuanya dilakukan pakai gadget. Nggak banyak yang sadar, tapi dampaknya kerasa. Perubahan ini berdampak ke mental health kita juga loh. Kerja online terus-terusan bisa bikin kita tertekan, stres, bahkan burnout. Kenapa bisa gitu? Buat sebagian orang, kerja online bikin mereka nggak bisa bedain mana dunia real dan mana dunia virtual. Ini yang bikin mereka terkena kelelahan digital alias digital fatigue. Dampaknya cukup banyak, mulai dari gangguan pola tidur sampai mudah marah. Yang perlu diingat sih, digital fatigue juga nggak cuma dipicu sama kerja online. Kebiasaan main medsos di handphone juga jadi faktor yang bikin makin parah. Kok bisa ya? Waktu main medsos atau kerja di depan layar, mata kita itu terpapar sinar biru dari layar. Sinar ini bikin otak kita kerja keras untuk fokus, jadinya ia pun capek. Kelelahan otak macam ini banyak ditemuin di negara-negara yang melek digital, kayak AS atau Kanada. Ini kegambar pas awal pandemi. Sekitar 69% warga AS yang kerja dari rumah ngaku kena burnout. Terus, gimana ya caranya buat menghindari digital fatigue? Pertama, jangan langsung balas pesan. Membalas pesan lekas-lekas bisa bikin kamu cemas dan pingin terus balas. Lalu kedua, hapus platform medsos yang enggak kepake. Ketiga, biasakan menjauh dari gadget setelah jam kerja beres. Ini waktunya buat berkumpul bareng keluarga dan kolegamu. Beberapa perusahaan sebenarnya udah gerak buat atasin masalah ini. Contohnya, ada Google yang bikin fitur pembatasan jam kerja dan fitur focus time untuk ngurangin notifikasi pada pengguna selama waktu tertentu. Ada juga nih, Adobe Workfront yang pakai AI untuk membantu nyusun jadwalmu.